wabarakatuh. Kami mahasiswa magang Perum Bulog Kantor Cabang Malang dengan pembimbing lapang selama 4 bulan dari 1 Maret hingga 30 Juni 2022. Perkenalkan, nama saya Mila Tika Sari. Nama saya Hayati Fatitri. Nama saya Muhammad Rudi Ramadhan. Nama saya Natasha Windia Rahmawati. Halo semua, jadi di sini saya sedang memproses email yang masuk. Setelah itu saya input datanya, serta saya akan membuatkan baju dokumen dan akan saya proses ke ruangan pimpinan cabang dan wakil pimpinan cabang untuk didisposisi nanti. Jadi, di sini saya ditugaskan untuk membuat surat jalan keluar dan kwitansi yang berisi biaya buruh muat, biaya buruh bongkar, dan biaya angkutan untuk kepentingan jasa kirim. Selanjutnya adalah menggunakan CMS, yang mana aplikasi CMS ini adalah kerjasama dengan BRI, sehingga Perum Bulog dapat melakukan pembayaran pajak menggunakan CMS. Berikut adalah salah satu kegiatan di divisi komersial, yaitu mencetak berkas seperti berita acara serah terima barang, PO, DO, dan sebagainya. Surat jalan sebagai bukti validitas telah terjadinya pengadaan suatu komoditas antara mitra dengan gudang. Selanjutnya, saya menginput data-data pengeluaran dan pemasukan komoditas yang berisi nama mitra, jenis komoditas, dan jumlah kuantitas. Selanjutnya adalah pembuatan bukti timbang. Bukti timbang ini berfungsi sebagai bukti fisik secara tertulis bahwa komoditas yang datang di gudang sesuai dengan pengadaan yang telah direncanakan. Kemudian, di sini saya sedang melakukan pengarsipan, di mana yang diarsipkan yaitu laporan harian, laporan kualitas mingguan, surat-surat, dan bukti timbang.
satu gudang bulog yang ada di Malang. Tipenya tipe A dengan kapasitas di atas 15.000 ton. Di sini kebetulan satu unit ini 3.500 ton kapasitasnya. Untuk full ya, jadi full satu gudang itu bisa untuk menyimpan komoditi 3.500 ton. Ini mesin beras kemas kayak. Beras. Ini mesin kemas beras. Terus yang ini seed cleaner. Dia untuk ini menghilangkan sekatnya padi. Yang mesin kemas ini maksimal untuk kemasan 25 kilo atau bisa lebih? Sebenarnya bisa lebih, tapi untuk tingkat ketelitiannya paling teliti itu dia 25.